Lah ni kita kena banyak kecek mengenai Rasulullah. Kecek mengenai kehebatan Rasulullah, kecek mengenai bisa Rasulullah. Sebab kita tengok tiap-tiap hari orang kafir dok kecek hok dia bisa. Ya kecek ke orang tua melalui surat khabar, melalui gapo, melalui goni. Ya kecek kepada anak-anak kita melalui TV, melalui handset, melalui telefon. Ya dok ayat kata Superman tu bisa. Maka anak-anak kita kata siapa dia bisa? Superman. Anak kita hok kecil kata. Sebab apa? Sebab kita tak pernah royak kata Nabi dia tu bisa boleh terbang balik sana Superman lagi. Maka apabila kita biar lagu tu akhir sekali Rasulullah kau tak ada dalam jiwa pok dia. Bukan kata jiwa pok dia, hok tua pok dia pun tak ada dah. Sebab apa? Dok baca kelebihan makhluk tukar dengan kelebihan Nabi. Maka sebab tu kita baca royak cerita macam bab kelebihan Nabi begini begini supaya marilah bila-bila masa apabila orang tanya siapa dia makhluk paling hebat Nabi Muhammad. Nila ni Superman, Ultraman, gapo dia hok gagah inde kedai bahak tu lah gapo dia, gapo dia. Oh jangan gagah. Doraemon, Doraemon bisa. Dia kata kalau Doraemon ada ke suka dia. Suka duduk dengan Doraemon. Bak apa boleh waktu bib goni, waktu bib goni. Tai susah kata tai payuh kalau ada Doraemon. Tidak kau jadi syirik mikir lagu tu. Kita nampak walau lolok ya. Tapi Jepungnya ajar kita jadi nak kata ada benda hok bisa supaya dengan Tuhan. Kalau ada Doraemon, hok tua mikir lagu tu juga. Kalau ada Superman kan boleh selamat kita. Habis jadi syirik habis. Asalnya cerita katung ya. Barang main-main wak lolok-lolok. Tetapi apabila lagu tu jadi akidah pula. Lupa tu hai wak mari benda lagu tu. Boleh dia kata Superman, boleh wak gini, boleh wak gini. Padahal tipu. Tapi monggo dok tengok semacam. Hok Nabi Muhammad, hok betul, hok sengoti. Tak siwiwayak kok orang. Tergelar sungguhlah. Nabi Muhammad tak perlu kita, kita perlu ke dia.